Oke, kawan-kawan, malam ini kita makan ini ya, Red Bangkok Curry. Ya, ini adalah Red Bangkok Curry yang ada di restoran Thailand ya, namanya Noi Delicate Thai Taste. Ya. Jadi saya belum pernah makan di sini ya. Saya ini adalah pertama kalinya saya makan di sini. Ya, jadi ini menunya Red Bangkok Curry. Ya. Ada udang. Ada apa ini? Mussel ya. Kerang ya. Ada kentang, ada ikan ya. Jadi ini adalah pertama kali saya makan. Saya belum pernah makan sebelumnya. Ya. Kita lihat. Ya, jadi kalau kita mau pesan kita tinggal scan maka keluar langsung menu-menunya. Ya, jadi saya belum pernah makan. Saya coba makan dulu ya. Enak, ya. Rasanya enak, ya. Ya, jadi ini ada di restoran Thailand, ya. Namanya Noi Delicate Thai yang ada di Gedung C di Royal Highland Center. Ya, jadi lokasinya di lantai 3 Gedung C, tempat shopping Royal Highland Center yang ada di Waikiki. Jadi berseberangan dengan International Marketplace ya. Jadi ini saya coba okay lah ya, belum pernah makan, ini yang pertama kali. Oke, kawan-kawan, ternyata ini bukan kentang ya. Jadi ini adalah scallop. Anda lihat. Ya, jadi bukan kentang ya, scallop. Hidangan laut ini ya. Jadi ini seafood. Ya, jadi saya pesan seafood, bukan ayam, bukan sapi. Ya. Ya. Jadi ini scallop ya, hidangan laut nih ya. Anda lihat. Scallop, bukan kentang ya. Jadi ada udang ya, ada mussel. Oke, kawan-kawan, saya makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Yang pasti ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini untuk makan. Oke. Sebenarnya rasanya kurang lebih sama dengan di restoran lain. Bedanya ini terkenal ya, dan lebih tepatnya berada di pusat Waikiki, tempat objek pariwisata yang ada di Hawaii. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, kawan-kawan, kita sudah selesai makan ya. Jadi kita sudah selesai makan. Makanannya enak sih, tapi enak rasa biasa aja, tidak begitu spesial ya. Jadi sekali lagi saya katakan hampir sama dengan makanan-makanan di restoran Thailand yang lainnya. Ya. Oke, selesai makan kita pulang ya. Sampai jumpa di video yang besok. Thank you.